Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ala subhanaka la ilma lana illa alaihi batas mereka, wa'atainahu dan aku Allah telah memberikan kepada Qarun min kunuzin beberapa gudang harta. Di Qarun sampai memiliki gudang harta. Ma'inna mafatihahu latanu'u bil'usbati uli kuwati, yang mana apabila kunci-kunci gudang tadi, jumlahnya saking banyaknya kunci gudang itu apabila diangkat oleh orang-orang yang kuat. Jadi dalam riwayat lagi, ai al-jama'atul kasir, jadi diangkat oleh orang-orang yang banyak, maka dia tidak mampu. Jadi kalau seperti itu jumlah hartanya. Kemudian izqala lahu, ketika ada orang mengatakan kepada kaum, izqala lahu qaumuhu, ketika kaumnya berkata kepada Qarun, apa yang dikatakan, la tafrah, janganlah kamu bergembira. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang gembira. Coba semuanya tak boleh selesai. Waliannya wa itu senang hadir.
seneng, gak mau seneng, seneng pengin hidup, seneng, seneng. Padahal Allah sampaikan dari dulu kaumnya Nabi Musa ada jenenge Qarun yang durhaka kepada Allah, diberi harta yang banyak, dia sangat bergembira sekali. Ada kaumnya negur, wahai Qarun janganlah kamu bergembira, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bergembira. Kalau di dalam tafsirnya apa? Latar roh itu janganlah engkau bergembira farhan mudriyan, farhan mudriyan, bergembira sih melakui batas. Begitu kalau bergembira dia waduh, nanti itu sedih. Nah tentang sih deh Pak Niku ayat farhan mudriyan, janganlah kamu bergembira yang melampaui batas. Biasanya namun senengnya minum nikul bisa lepas kontrol, nikul hal semacam itu dosa, tidak boleh ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna wa alayhi bil farihin, sesungguhnya Allah bisa menyukai orang yang bergembira yang sampai melampaui batas. Mulai hati-hati ya, seneng oleh ojo terlalu sen. Makanya dengan ini patah ya sahabat, Habib Habib Haruna asa antaruna bagi doka yoma wabagir bagi doka hauna asa antaruna Habib Haruna. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, jangan. Karena boleh jadi saiki mbok cintai setengah mati meneh, paling mbok seperti ya wong kuwi. Mulane ngerti Pak, kabeh perkara nek melampaui batas niku mboten nabi. Sekedar mawon nggih. Ora usah melo-melo kaya cangkem-cangkem ngono kae. Mengkolah segalanya bagi gue di keluarmu. Enaknya jadi ini namanya bagaimana aku bisa hidup tanpa diko. Alah cerketek pak temen maringono iku wong iku lho paling gue bau wenci setengah mantek gitu jelok entah. Wong pacaran menlingo, lah tahu we, ini jadi ini dunia milik kita, sendiri muntah, begitu mari rapi bukan? Allah, ini hati-hati ya. Satu ini pelajaran di. Ini kalau orang itu orang yang terlalu bergembira dengan harta. Simpelnya kalau bergembira sama pilihannya pasangan. Nah orang ini bergembira dengan harta. Cok gaya nanduwe berdoa. Orang suwe rasuwe, wanduwe berdoa juga suwe. Paling ya umur dari 20 orang mesti lah anak ewang sugih jadi sugih ya orang mesti anak ewang sugih jadi larat mirang-mirang jadi baca ya sampai di orang dewi ini. Kita bisa melihat nah dengan keadaan kita. Makanya nak diwesu kita harus ya Allah ojo sombong. Soalnya bodoh niku mboten awet. Mengkewan
paling ya umure awake dhewe durung sampai mati wis ora iso rasane bodho. Soale nek wong niku seneng-seneng mengke suwe-suwe kok rezeki senenge niku seneng-seneng mangan enak, gua suwe-suwe rezeki mangan enak ya kan. Duit apa? Iso tuku gak boleh mangan. Iya kok. Akhirnya sini pangan bude balik neng. Ya mata ni kalau dunia itu tipu daya mangan. Mulai kalau sampai ini tinggi terus begini mana dulu ini kalau minggu nak buatan ngamal ini aku minggu mesti cita-cita ini tidak akan pernah terkabul sampai mati. Nak buatan bener-bener ngelakoni agama Islam cita-cita ini mesti tidak kabul sampai mati. Mungkin tapi wong kan cita-citane nom terus to. Kene wong cita-citane iki pengen tuwek ora. Wong kan Pak Julpan lah pengen nom kok sebab. Kabeh wong niku pengen nom. Tapi apa sok kelakon? Mboten nek sing kelakon nom terus lho mboten nek. Ya saya tuh ibu-ibu lah pengen kan cita-citanya kan pengen ayu terus kan kira-kira ayu terus kan membuatnya masuk sampai rakyat pirang-pirang miliar ya saya suwe ya saya waduh makanya nak duwe keayuan ojo song paling lho niku ayu niku rasuwi. Iki umur 80 niku ya wis. Cara baut ya wis dol. Nggih ta, makane ayu niku mboten sakso. Ganteng yo ngono, gak sakso. Gak suwi, gak suwi. Bun, wani kita nggak usah sombong. Punya apa saja, kita juga jangan bangga punya apa saja. Kita juga jangan terlalu senang kalau punya apa saja. Ini bukti ini corona. Lalu ini hati-hati ya, Pak. Hati-hati. Ini namun biasa nih. Wong jujur nak sugi dua ajak cowok pen lari dia ajak itu. Soalnya begitu sugi dua ajak ni ku lah biasa ni ku wow bergembira ni yonda. Angin susah yonda. Pun naik dan oleh opo duwe opo duwe bondo kan duwe makan kan. Wajah sing ayu, wajah sing ganteng, gak usah sombong, gak suwe. Ini niki Musa, Nabi Musa alaihissalam, niku memperingatkan kepada Korun. Ini irqolan hukumuhu. Ini ketika berkata kepada Korun kaumnya, salah seorang kaumnya, Qala al-Baydawi wahwa tawalinya. Jadi yang mengatakan kepada Korun ini wakilah sebagian mengatakan adalah Nabi Musa memperingatkan kepada Korun la tafrah, janganlah kamu bergembira yang berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang bergembira. Korun akhirnya di kandang ini ngoten, ngoten
ngeyel, bahkan diantar bangga. Tambah semakin dikandani, justru semakin memamerkan kekayaannya. Ini ku sifatnya kok. Nah, dikandani, ini ku boleh ngandel, Pak. Tambahnya ngeyel. Akhirnya justru demonstrasi hartanya ditunjukkan kepada publik. Mulane niki Pak niki sifate wong niku nasoge. Niku biasane senengane pamer. Niku mong yo watak-watak wahinge ngoten niku. Nasoge niku pamer. Gitu. Niku lanjuti jam api ngoten iku lho berbagai tangan iki metang ngoten. Di gelang api iki ngoten. Belum balik tangannya diubah nih, pelincing. Kata ni tu, gitu. Di gimana wapi kata dia gila gitu, kata ni tu kayak orang India. Ya, di kelabu api kata dia belum balik kata dia. Lani niki ajeng riyo-riyo hati-hati nggih. Klambi api monggo silakan. Tapi ingat jangan terlampau bang. Omane kula niku kula bali ya no bali Gusti Allah nggih ditambiah wonten niku. Nek terlalu bangga niku lho nggih kan Gusti Allah diwe tambiah. Rata-rata nak tutup mobilannya niku lho terlalu bangga akhirnya soalnya kalau Dewi yang ngalami pertama ya Allah nanti kerep mari ngono ya karena gaburone kali judan ya ngoten iku langsung berat ngoten iku sing berat gak lima mobil tekan nanti dibayar red olehnya begitu olehnya tadi kan langsung mulai ini mah astagfirullahaladzim inilah akibatnya jangan terlalu bangga nanti akan dihinakan Allah. Kalau kita ini sadar seperti itu Pak itu tandanya Allah masih sayang pada kita wis nang wis tobat yo seneng tapi aja nemen pun bae seneng iki oleh tapi aja nemen. Akhirnya dia ke koron karena saking bergembiranya bahkan pamer kemana-mana didemonstrasikan kemana-mana bahkan orang-orang pun melihat ketika koron mendemonstrasikan hartanya banyak orang mengatakan ya laitana mislama utiya koruna innahu ladzul hadzin adzim. Kebanyakan orang mengatakan andaikan aku memiliki harta sebagaimana yang dimiliki oleh Korun, tentu aku mendapatkan kebahagiaan yang besar. Aku mendapatkan bagian yang mulia, bagian yang besar. Karena ini kuatul kaulah ladina yuriduna hayatan dunia. Jadi orang-orang yang hatinya ada cinta dunia, melihat orang-orang yang memiliki harta yang banyak, itu langsung wah. Niku tandane nek awake dhewe kok terkesan enten wong duwe mobil anyar, omah anyar, klambi anyar, motor anyar, bojo. Niki kok awake dhewe langsung melomo, wah. Nah, niki tandane di dalam hati kita ada cinta kepada dunia. Nah, wong hatinya tidak ada cinta dunia apa enggak terkesan? Gak terkesan. Soalnya nopo. Soalnya niku bondo niku boten enten regane. Kanjeng Nabi dawuh yen aku pomo bondonya niku ada regane kaya 11 wiwine nyamuk wong kabeh niku boten diberi minum oleh Allah walaupun hanya satu teguk air aja. Nah niku dunya niku hina di mata Mas Bicis Rojo Udono niku tidak ada harganya di sisi
Allah. Makanya si larang sholat, Pak. Sholat dua rakaat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Makanya buat sanggup pun. Mari mengkiri Quran. Maka orang yang tidak yudhu na ayat tentunya ya lai talana mislama utia koruna inna ulatu hadin nadim. Orang-orang yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada dunia melihat korun mendemonstrasikan hartanya seperti itu, langsung dia berkomentar, sungguh beruntungnya dia, andaikan aku seperti dia, pasti aku akan mendapatkan kebaikan yang banyak, bagian yang besar. Tapi waqala alladziina utul ilma, Allah sampaikan, dan berkatalah orang-orang yang memiliki ilmu, wailakum, celaka kamu. Di dalam kacamata orang-orang yang berilmu, niku melihat korun seperti itu celaka. Waduh, gawat korun ini. Bahaya iku. Mulane awake nang delok ene wong sugih ngoten, Pak. Waduh, gawat iku. Ojo, bahaya. Nopo bahaya? Apa meneh sugih ka? Kabeh. Nek sugih iman iki bahaya. Kenapa wae nang sawallahi khair, sesungguhnya pahala di sisi Allah lebih baik. Wa ma yulqaha illa sabirun, dan tidak akan mendapatkan kebaikan berupa pahala kecuali orang-orang yang sabar. Artinya, Bapak, nah orang beriman, ingin berpuluh sampai ini, orang yang berilmu melihat apa saja dengan kacamata akhirat. Wong nak bodohnya akeh, dilihat dengan kacamata akhirat, niku bahaya. Kenapa bahaya? Masih duit niku halal, tapi hisabnya berat. Hisabnya berat. Makanya rumiyin kalau sahabat niku nak diwehi sugih niku susah, nak diwehi melarat senang niku sohar sohar. Ya wahai dewi wahai aningi sing wali aslinya wahai dewi sohabat sing bener. Sohabat niku diwehi sugih susah sampai nak riyen niku Abdurrahman bin Auf niku lho pengene melarat. Ikhtiar untuk melarat tapi tetap sugih. Untuk diri wonten. Ya tetep wong sugih pengen melarat, pengen bangkrut niku niku nggih soal sabar. Carane yo ora pengen bangkrut. Jadi kulak kurma. Kulak kurma ing Yaman, kurmane welek-elek. Didol teng Medina. Medina terkenal kualitas kurmanya bagus. Bagus. Bayangno niku. Enten wong niat pengin bangkrut. Nang kene ana wong pengin bangkrut. Niku sahabat iki makome sahabat wonten niku. Kulak kurma ing Yaman. Digawa ke Medina berontak ditumpani unta niku ratusan atau ribuan unta dibawa ke Medina import lagi kurma kualitas jelek import kira-kira cara itu mah di atas kertas mesti bangkrut ning bae Pak tekan Medina niku Pak di Medina itu ada wabah. Wabah ni, wong Medina ni, wong mencret kape. Lain aku, lain bae tombol ni, ukur moso toya, Yaman laris meneng, bati meneng, gaji coba, bangkrut. Ni aku nak sahabat dia ni mata ni. Mulanya wong suge, wong melarat ni aku sesungguhnya adalah pemberian dari Allah. Tak usah meri. Niku sana ceritanya dewi-dewi, ceritanya dewi-dewi. Karena di dunia seperti itu, makanya nak pengen suge, besok mabuk tengini suar, suar.
dan itu sahabat yen susah diwesoke seneng diwelak larang ya wae dhewe yo dilatihlah titik-titik. Nah itu koron akhirnya Pak, karena sombongnya diberi peringatan seperti itu pancet. Singkat cerita akhirnya fahosafna bihi wa bidarihil Allah, maka Allah tenggelamkan seluruh hartanya dan berikut dengan rumah-rumahnya, gudang-gudangnya tadi, al-ardo ke dalam perut bumi. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Hati-hati, nah kita itu sombong. Niki kalau azab Allah datang habis semua. Kadang-kadang azabnya Allah kalau koron ini ditenggelamkan di bumi, tapi kadang-kadang tidak ditenggelamkan di bumi, yang banyak tidak ditenggelamkan. Pun banyak masalah kalau kaya kekayaannya itu tidak terungkap. Jangan dikira uang niku nasuki niku mina terungkap. Awai dewi tak nyawa tu kue nana. Nyata ni orang suki yang nape? Bukti ni orang suki tak kerasa, tak kerasa. Lain dia rumah akeh biasanya tak tinggal ni orang. Soalnya tak kerasa. Mungkin pun kalau orang suki ni kalau makan ni tu, tak sembarangan, tak sembarangan petang elok. Awak dia mana? Awak polas. Masih awal kalau lari-lari itu boleh. Nah, awak suki kalau mungkin. Boleh betul kalau mungkin. Artinya, lihat Pak, kalau kita dikasih kaya gimana? Ya sudah, kalau kita jadi kaya, yang penting sekali lagi jangan sombong, jangan terlalu bergembira. Karena kita tidak tahu kekayaan kita ini sampai kapan, kita tidak tahu. Kalau Allah kehendaki Pak, kekayaan itu bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Allah. Itu maksudnya. Masih tidak usah bangga, biasa namun pun lanjut. Hadis terkait dengan sombong. Wa Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Fa qala rajulun inna rajulan yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala inna Allah jamil yuhibbul jamal. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya satu biji sawi sifat sombong. Hati-hati ya. Ada satu biji sawi sifat sombong di dalam hati, maka tidak diperkenankan oleh Allah masuk ke dalam surga. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang laki-laki, dia senengannya pakai pakaian yang bagus dan pakai serandal yang bagus. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya Allah itu maha indah, maka Allah mencintai keindahan. Oleh nggih klambi api katene yo-yo sandale anyar, klambi anyar oleh niki niate aja sombong. Nggih, niate aja sombong. Allah itu indah, maha indah, menyukai keindahan. Klambi api oleh, sandal api oleh, asal ogah niyati sombong. Dan ini biar balik, klambi api gak bangga. Bukti ini lho Pak, engkau nak enak waduk kocok nih, klambi ini lho api, hati ini orang mana? Orang mantel ini tandanya gak sombong. Tapi nak enek sing luwe apik kok atine mangkel lho berarti sombong. Soalnya aku pengen paling apik. Ini ku. Ane wingi mun kula sampeyan minggu wingi nggih nak tuku klambi sing apik. Tapi aja sing paling apik. Nak perlu sing sil ya sing diobral ae jadi wis. Ora
model yang terbaru. Niku bagaimana kita mantu anyar tapi model lah lapas. Untuk enak kita ini enak. Tadi kadang-kadang belum ya sandal bar. Oh enak ya sandal bar. Tadi kayaknya gigi oleh lewat juga. Lalu laku-laku ternampel kalau betul itu sandal mati. Mana satu gue sandal bar di paku. Oh enak nih bay. Nuh? Pasir. Gitu. Artinya nah, kalau kita pakai pakaian yang bagus, sekali lagi hatinya dijaga, maksud sampai ada sifat perasaan kelaminku luwe apik daripada wong liya, sandalku luwe apik daripada wong liya. Dan kita jangan mantel kalau ada teman kita lebih baik lagi. Kalau ada sedikit dalam sombongan, kalau ada perasaan sombong, kelaminku luwe paling apik. Celanaku paling ngambil diri, sandalku paling ngambil diri, liane gak level. Nah ini sampai gak level nonton itu alamat niki wong ngeten niki lah, niki haram masuk surga. Mane pengen mlebu swarga apa ora? Ora pengen mlebu swarga ya sak karepmu. Nah pengen mlebu swarga hatinya dijaga. Bahkan kadang-kadang Pak naudzubillah nak wong sing sombong Pak, goro-goro niki Pak, goro-goro bangga dan sombong, kadang-kadang tidak mau berkumpul berteman dengan orang-orang yang gaya hidupnya di bawah dia. Niki Pak, hari ini ngoten niki Pak. Itulah kesombongan yang luar biasa. Goro-goro gaya hidupnya tidak selevel, tidak mau bergaul. Wis ngene iki ciptaan rokok model ini. Makanya kita bergaul niku dengan siapa saja. Pakaiane sing luwih kiri, luwih elek, luwih lecek, luwih lucer. Kadang-kadang mah apa? Nrimo tamu mboten mergo modele wong desa. Ade ambune bathek. Klambine kumel. Arep mertamu niku lho ora gelem. Bahkan nggo maya wae dhewe iki, wong iki kok gak tangali-ngali. Kadang mone-mone lho. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggih. Jangan-jangan kita berbuat seperti itu. Nggih. Kesombongan itu akan menyebabkan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga. Sinten mawon sing mertamu tengene nggone dhewe, terimalah dengan tangan terbuka. Ya, alhamdulillah belajar dikit-dikit ngoten nggih. Ini sih merdaya mungkin pulang gimana? Sebab walaupun kritik saya terima, saya belajar dari itu. Kalau mau singgah nginep monggo silakan. Apa adanya. Ya alhamdulillah sih nginep tenggiri orang seluruh dunia wes pulang nginep. Baik untuk program dakwah maupun non dakwah, untuk kepentingan pribadi silakan minum di tempat saya, tidak apa-apa. Insya Allah. Sampai ada yang terbuang itu, ada yang berdaya mungkin pulau ngomong tak percaya ini termasuk kamu lewat semua. Model ini tamu ni mana ni siapa macam yo yo tamu kafe tamu orang sih perlu itu sih
kerlete yo ngono ning ana mbok yo kaget golek yo main Pak Anies gak ketemu. Mau terbentul. Gak percaya nih ya ana omahe Pak Anies jare gak percaya nih muter ping telu. Oh ya wis. Bareng di dadak nyus lagi. Nggih mulih tenan. Wan Salama bin Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali faqala kul bi yaminika faqala la astati'u faqala la astata'ta ma manahu illa kibru faqala fama rafa'a ila fihi niki wan. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu sesungguhnya seorang laki-laki telah makan di sisi Rasulullah dengan tangan kiri. Maka Nabi menegur, "Kul bi yaminika, makanlah dengan tangan kanan kamu." Maka orang tadi mengatakan, "La astati'u, saya enggak bisa ya Rasulullah." Maka Nabi menjawab, "Tastati'u." Lasta tokta, kamu tidak bisa. Mana lagi perlu yang mencegah dia untuk melakukan itu karena kesombongannya. Qala akhirnya Salamah bin Aqwa mengatakan, maka orang laki-laki tadi akhirnya tidak bisa menggerakkan tangannya selama-lamanya. Ini Pak, tandanya wong sombong niku nak dielek nih orang gel. Niku ciri-ciri kesombongan. Niku nak dielek nih ngamuk. Mulanya apa itu nak dielek nih? Kalau itu kebenaran kita terima. Soalnya nak kamu menolak namanya sombong itu menolak kebenaran. Mulanya ingat nih Pak. Masya Allah, bibit-bibit kesombongan seperti itu termasuk kemarin yang saya ceritakan waktu ngaji tafsir, yakni orang-orang dari Khawaris, orang-orang Khawaris itu adalah orang-orang yang sombong. Sombong karena apa? Karena ilmunya, karena amalannya, karena kesombongannya itu Pak, akhirnya Kanjeng Nabi mawon di protes. Soalnya orang-orang yang paling pintar timbang Kanjeng Nabi. Ini kalau Pak sifat ini. Makanya wingi pun kalau sampai ini bulan-bulan nafikan diri sendiri. Nafikan diri sendiri. Gagal menafikan diri sendiri dampaknya luar biasa. Ya seperti nomor satu iblis laknatullah. Ini tuh orang yang gagal menampilkan diri sendiri. Akhirnya la ilaha illallah tidak diterima karena tidak la ilaha illallah, karena masih menuhankan dirinya sendiri. Ini tuh iblis orang Khawarij juga begitu. Nabi membagi harta, maka terjemah Nabi ini bibit-bibit Khawaris itu adalah ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi membagi harta dari Yaman, tiba-tiba ada orang protes kepada Nabi, ya Rasul, kau tidak adil. Maka Nabi mengatakan, apakah saya ini kurang adil? Ini utusannya Allah diprotes. Mulanya hati-hati ya. Orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Nah, biasanya orang sombong niku ciri ini waktu itu nak dielek nengah mau nak dielek niku buat tengah dan bahkan remeh no. Kalau niku bayi ini seru deh.
Muru Ibrahim bebek kelangi tak ngono jadi ya rumongso paling api dewe niku sifat-sifat sombong ini dan itu makanya oleh dewe man niki walaupun sepinter apapun kalau diingatkan oleh siapapun bahkan orang yang lebih rendah dari kita terima dengan tangan terbuka. Kadang-kadang pak kita ini anak kita pak ngilai-ngilai wong tua. Ya jangan begitu ya. Terimalah kalau itu kebenaran. Kadang-kadang wong tua dapur mulai. Dilele anak kita terima kalau itu memang kebenaran. Jadi jangan kita sombong. Satu lagi Al Haris bin Wahb radhiyallahu anhu sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu ala kubikum bi ahlina kullu mutulin jawadin mustaqbil. Jadi mutafaqul bi. Dari Haris bin Wahb radhiyallahu anhu berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maukah aku kabarkan kepada kamu kata Nabi siapakah ahli neraka itu? Maka Nabi sendiri menjawab, ahli neraka itu adalah setiap orang yang keras kepala. Hati-hati pak, sing keras kepala. Biasanya kita lagi mau nganak mau itu. Yo isau itu, yo isau lah, mana? Jadi ini bagus, sing keras kepala mau mana? Kepala sendiri hati-hati nih gini hati-hati nih nak duwe karep niku ojo nyelentak niki tandane wong penghuni neraka ngeten niki kudu nurut be aku karepku kudu dituruti nak gak dituruti langsung sewa gak dituruti bapak-bapak langsung di embargo. Ngoten, bapak-bapak ya ngono. Begitu gak dituruti, langsung ngamuk. Lah iki. Hati-hati iki. Ojo keras kepala. Kemudian jawadin ya. Nah, wis keras kepala niku biasane terus sering memaksakan kehendak. Keras kepala dan sering memaksakan kehendak. Inilah penghuni neraka. Mulane dadi wong niku aja sing ngeyelan, aja wong sing nyentek karepe kudu dituruti, niki ciri-ciri penghuni neraka. Terus nomor 3 mustaqbirin, orang yang sombong, yang keras kepala memaksakan kehendak sombong niki telu niki dulur lanang wae dulur lanang dulur wedok niki wong niku nak sombong mesti nyerentek karepe kudu dituruti nak karepe gak dituruti gondok nak karepe gak dituruti jarine menentang. Ini ketika-ketika dinyambi, itulah penghuni neraka. Ini terutama para pemimpin ini, para pemimpin mau baik, model yang tinggi berpotensi. Kadang-kadang bukan pemimpin ya. Bukan pemimpin model yang nyeretek, model yang maksa, model yang sok. Nanti hati-hati ini telung perkara ini diilangi pelan-pelan dari diri kita sudahlah kita bisa-bisa nah ngendikan almarhum Abah Thohir semoga dadi wong niku sing nriman
dadi wong sing loman, dadi wong sing ngalah. Ngalah, loman, nriman, temen. Niku luar biasa. Niku memang falsafahnya para wali Allah itu begitu, Pak. Para kekasih-kekasih Allah niku, Pak. Bahkan kekasih Allah itu rata-rata, Pak, dizolimi orang itu loh, tidak dibalas dengan kezoliman, tapi justru dibalas dengan kebaikan. Dilesi-lesuan loh, niku ngalah. Lani biyen kula dipeseni dadi wong sing ngalah. Wong sing ngalah iku gedhe wekasane. Wekasane nopo? Akhirnya, Pak, orang yang ngalah itu pasti orang itu akan menang. Luar biasa, Pak. Jangan dendam. Pun orang yang semacam itu loh akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lha nek cara Jawa niku niku, Pak. Mbah Sunan Kalijaga ini pesene ngoten. Ngeluruh tanpa bola. Jadi kita ini kemana-mana apa namanya ngeluruh ya, menghadapi musuh itu tanpa bawa bola, tanpa meminta bantuan kepada siapapun. Meletik tanpa sotak. Bisa melompat tapi mboten damel sotak. Artinya kita bisa melompat kemana saja tanpa sarana prasarana yang berarti. Walaupun kita dalam keterbatasan sarana prasarana, tetapi kita mampu melompat dengan lompatan yang jauh. Niku falsafate para wali ngoten. Meletik tanpa sunnah. Terus akhir napa, Pak? Sekti tanpa aji-aji. Terus sing terakhir nopo, menang tanpa ngasor kaki. Jadi menang tanpa menghinakan orang lain. Itulah wali-wali yang dahulu luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo niki pasangane wali niki luar biasa, kita coba kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wong ngalah niku orang yang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ngalah itu hakikatnya orang menang. Kenapa? Berhasil menang melawan dirinya sendiri. Mulane wong sekti niku mboten wong sing gak cerdas tapak paluning pandhe sisane grendo. Niku mboten ditembak lapa-lapa di bedil misil gitu. Mencari bantal turu. Wong sing sakti niku orang yang mampu menundukkan dirinya sendiri. Dan ternyata itu, Pak, rata-rata yang menghambat karir seseorang, yang menghambat apa saja, itu dirinya sendiri, tidak mampu mengalahkan egonya sendiri. Kalau orang berhasil mengalahkan egonya sendiri, pintu kesuksesan terbuka untuk kalian. Ini masih soal tak ada nih, kok itu iso sukses syaratnya satu, kalahkan diri kamu sendiri. Kalau kamu tidak bisa mengalahkan diri kamu sendiri, justru dirimu itulah yang menghambat kesuksesan kamu baik di dunia maupun di akhirat. Awak dhewe kan pengene sombong, pengene tampil, pengene ngene, pengene didelok wong, pengene dilempong. Niku dikalahkan itu. Tidak, aku gak pengen. Sehingga kita berbuat apa saja itu enak. Ya, goro-goro penampilan, Pak. Akhirnya, Pak, tandang gawe niku ora cocok. Nggih. Karena penampilan arek saiki, Pak, korban gaya hidup milenial. Saiki lho gak gelem. Ramah karo wong niku lho gak gelem. Menyapa dulu tidak mau. Kalahkan diri kamu, samalah dulu orang lain.
ngoten. Nah, ngono bakal sukses. Nggih, ngoten nggih. Ngoten mawon sing penting napa sing di kita lakone monggo bareng-bareng nggih. Dilangi mau sifat keras kepala. Meksa karo wong sombong. Krono telu niki ngendikane ciri-ciri penghuni neraka. Perkenalan, aku benar saya Insya Allah salah saya pulau. Download nanti penutup masjid. Subhanallah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.